dengan negara-negara mayoritas berpenduduk mayoritas Muslim lain, baik di Asia Selatan maupun juga di Timur Tengah, di dunia Arab, ya. Kebinekaan di Indonesia, keragaman di Indonesia, atau sering juga disebut orang sebagai pluralitas, Bhinneka Tunggal Ika, pluralitas, bahkan sebut juga multikulturalisme, itu berlapis-lapis dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan keberlapisan keragaman itu semakin meningkat pada masa proses menjadi Indonesia, proses globalisasi semakin meningkat, ya, terutama sejak tahun paruh kedua tahun 1980-an, ya, ketika ekonomi, pembangunan ekonomi menemukan momentumnya dan pendidikan juga semakin meningkat. Tapi pada saat yang sama Indonesia juga semakin terbuka dalam percaturan global, maka kebinekaan itu semakin meningkat, ya. Apalagi dengan demokrasi. Demokrasi memungkinkan orang untuk mengekspresikan kebinekaan pendapatnya, kebinekaan praksisnya, aksinya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Jadi memang berlapis-lapis. Oleh karena itulah Indonesia sering dilihat orang asing, para pengkaji Indonesia, para peneliti Indonesia, sebagai sebuah miracle, sebagai sebuah mukjizat, ya. Sebuah keajaiban yang bagi mereka tidak pernah bisa terbayangkan. Manusia Indonesia yang begitu beragam kemudian bisa bersatu di dalam sebuah negara yang tidak kecil, yang bertanahnya itu dari Merauke sampai ke Sabang itu sama dengan dari Tehran sampai ke Dublin di Irlandia, dari Iran sampai ke Dublin di Irlandia. Jadi bayangkan itu. Saya pernah digugat oleh anggota Parlemen Eropa di Brussel, ya, mengatakan kenapa sih Indonesia belakangan ini meningkat, intoleransinya meningkat, ya. Ada kekerasan di Cikesik terhadap orang Ahmadiyah, ada FPI yang suka melakukan razia diskotik, ada juga soal gereja Yasmin, ada juga soal macam-macam lah, soal Syiah di Sampang gitu, ya. Nah, saya mengatakan begini, Indonesia itu ya lebih, bentangannya itu lebih dari Eropa. Tadi sudah saya sebut dari Tehran di Iran sampai ke Dublin di Irlandia Utara. Dalam bentangan yang sedemikian panjang itu, dari Merauke sampai ke Sabang itu ada berapa negara, ya? Saya tanya sama dia, nggak tahu dia. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ada 6 negara saja, yaitu Indonesia, Timor Leste, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Cuma itu. Sementara kalau kita lihat dari Tehran sampai ke Dublin, itu negara-negara yang ada itu mungkin sekitar 60-an, ya. Untuk kontinental Eropa saja 52 negara. Kontinental Eropa, mulai dari Eropa Timur sampai ke ujung ujung Irlandia Utara, ya, itu ada 52, dan 52 itu masih mau bertambah lagi. Dan banyak negara di Eropa itu negara-negara kecil. Nah, kenapa negara-negara kecil? Saya pernah diundang oleh Vatikan ke sebuah acara di Rimini di Italia bagian timur laut, melintasi sebuah republik, namanya Republik San Marino, Republic of San Marino. Penduduknya 200 ribu. Ya, saya bilang kalau 200 ribu, kelurahan saya, Cirende, tempat saya tinggal, itu lebih dari 200 ribu. Belum lagi negara seperti misalnya Monaco, ataupun Luxembourg, misalnya, kecil-kecil. Kenapa bisa terjadi negara-negara kecil itu? Karena pada dasarnya orang Eropa adalah orang yang terdiri dari masyarakat monokultural, orang kulit putih, Caucasian, kulit putih, Caucasian itulah yang memang penduduk dari sampai Perang Dunia Kedua, yaitu yang dominan. Secara agama juga relatif satu dalam hal ini adalah Kristianitas, Christianity. Walaupun kemudian macam-macam alirannya, macam-macam denominasinya.
mulai dari Katolik, ya, Ortodoks. Ortodoks itu sebetulnya dari sudut ajaran sih hampir sama dengan Katolik, cuma tidak mengakui kepemimpinan Paus, itu aja bedanya. Lalu ada lagi yang Protestan, yang memang sudah berdiri sendiri, ya. Beda sekali, ya. Kepemimpinannya juga berbeda, coraknya. Tapi ya nggak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Saya pernah ke Rusia jalan-jalan, bukan jalan-jalan, dialog antar agama. Antara lain ada Pastor Romo Magnis. Romo Magnis itu cerita ke saya bahwa orang-orang Katolik di Rusia itu ditindas oleh orang-orang Ortodok Rusia. Dan celakanya lagi, orang Ortodok Rusia ini menggunakan orang-orang Islam untuk menindas orang-orang Katolik. Nah, terus saya bilang, kenapa nggak dialog? Ya, nggak bisa. Sudah berabad-abad, sudah apa istilahnya itu, sudah mendarah daging, nggak bisa lagi diselesaikan. Maka dalam hal itu saat kita bersyukur sekali di Indonesia bahwa tradisi dialog intra di dalam agama dan antar agama itu cukup kuat dan menemukan momentumnya di akhir tahun 1960-an pada masa Pak Harto. Nah, jadi oleh karena itu bagi mereka agak kebayangkan Indonesia yang begitu rumit, sukunya banyak gitu. Satu suku punya bahasa sendiri yang saling gak mengerti itu. Kalau saya ngomong Minang, bahasa Minang, istri saya gak ngerti karena dia orang Sunda. Kalau dia ngomong Sunda, sayanya gak paham gitu kan. Kita bisa berdialog bicara bahasa Indonesia. Nah, kita mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tahun 28 kita udah punya bahasa nasional, bahasa Indonesia itu gak terbayangkan. Karena sampai sekarang, di negara yang maju sekalipun, soal bahasa itu krusial, bisa menimbulkan separatisme. Contohnya yang paling aktual adalah Belgia. Di Belgia itu masyarakat terbelah menjadi terutama dua masyarakat penutur bahasa. Yang agak sedikit lebih besar itu adalah yang berbahasa Belanda, disebut dengan Flemish, ya. Sekarang ini mereka makmur. Kemudian ada lagi suku yang orang kelompok kulit putih juga berbahasa Prancis, sebut dengan Walun. Keduanya dulu Walun itu dominan secara ekonomi, tapi sekarang Flemish yang lebih maju. Kata orang Flemish, kita nggak mau nih terus-terusan mensubsidi orang Walun, karena pajak yang kita bayarkan itu akhirnya digunakan untuk pelayanan kesehatan orang-orang Walun yang berbahasa Prancis. Jadi oleh karena itu, ya tidak ada alternatif lain dalam jangka panjang kecuali berpisah menjadi dua negara setidak-tidaknya. Meskipun masih ada kelompok kecil lagi orang yang Belgia yang berbahasa Jerman. Bayangkan itu. Bayangkan juga Quebecois itu orang-orang Kanada yang berbahasa Prancis. Ada separatismenya. Walaupun sekarang separatisme Quebecois itu di hampir tidak mungkin lagi. Karena apa? Karena kalau orang Quebecois yang berbahasa Prancis ini ingin memisahkan diri, itu harus referendum semua orang Kanada. Setiap orang Kanada, ya kalah orang yang Quebecois yang berbahasa Prancis, karena mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang berbahasa Inggris, ya kan? Tapi bayangkan kerepotan-kerepotan yang terjadi kalau tidak ada bahasa nasional. Bayangkan, karena semua jalan, semua tanda-tanda petunjuk itu semua dalam bahasa Inggris dan Prancis, bilingual. Sama juga dengan di Amerika, di beberapa tempat seperti di New York, itu juga seperti itu. Kalau kartu pemilunya, itu berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Hispanik, sampai kepada bahasa Korea. Karena ternyata bahasa Inggris bukan bahasa nasional, bukan bahasa by constitution, dengan konstitusi itu bukanlah bahasa resmi negara. Beda dengan kita, bahasa Indonesia itu adalah secara konstitusional adalah bahasa nasional, bahasa resmi. Jadi gak perlu kartu pemilu itu ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya, atau bahasa apa saja. Bayangkan kalau itu harus kartu suara untuk pemilu itu seperti itu. Jadi keajaiban, Indonesia is a miracle. Nah, jadi mujizat. Dan gak terbayangkan, orang kan sering mengukur orang lain dengan dirinya sendiri, pengalamannya sendiri.
Jadi pengalaman Eropa berpecah belah itu mereka proyeksikan juga untuk melihat Indonesia. Maka tahun 1940 ada seorang sarjana Belanda namanya G.S. Bourdieu yang menulis buku yang sudah menjadi klasik mengenai Nederland East Indies, the plural economy. Jadi Hindia Belanda yaitu Indonesia, ekonomi yang plural. Nah dia meramalkan begitu Belanda berakhir kekuasaannya, kalau Belanda terusir dari Indonesia, dari Hindia Belanda, maka kemudian Hindia Belanda ini akan terpecah belah. Karena menurut dia tidak ada faktor yang bisa mempersatukan ya, masyarakat yang begitu beragam, baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa, adat kebiasaan, dan lain sebagainya itu yang beragam. Jadi dia bilang, Netherlands is English is going to break up into pieces, dia bilang begitu kira-kira. Jadi akan pecah belah menjadi kepingan-kepingan. Ternyata tidak, gitu. Karena saya kira Bourdieu tidak memahami sosiologi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu pada dasarnya adalah masyarakat yang tingkat toleransinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Eropa, apalagi dibandingkan dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab hampir tidak ada toleransi dan akomodasi. Nah ini masalahnya. Oleh karena itulah maka Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ya, kita harus bersyukur bahwa kaum Muslimin yang Islam Indonesia, Islam yang berkembang di Indonesia adalah Islam yang biasa saya sebut sebagai Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, tidak ekstrim ke sana, tidak ekstrim ke sini. Saya lihat daftar 16 orang yang menghilangkan diri di Turki itu, nama-namanya bisa saya kenal itu adalah orang-orang keturunan Arab. Ya, jadi yang memang kalau kita lihat kelompok-kelompok radikal di Indonesia, ya lagi-lagi maaf, ini dipimpin oleh orang-orang keturunan Yaman. Mulai dari Abu Bakar Ba'asyir, Ja'far Umar Talib, sampai Rizik Sihab, itu semua di sana. Kemudian orang lokal, Muslim lokal ikut-ikutan. Karena mengharap mungkin bisa kalau mengikut gerakan-gerakan keras seperti itu, maka akan berarti masuk jalan tol menuju surga, kira-kira begitu, masuk surga. Nah ini masalahnya. Oleh karena itulah, dan Indonesia beda dengan negara-negara lain, di mana tingkat sektarianisme itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain yang berpenduduk mayoritas Muslim. Nah ini saya ingin tekankan hal seperti ini ya. Oleh karena itulah maka menjadi mungkin Indonesia itu menjadi sebuah negara berdasarkan Pancasila. Kalau enggak mungkin itu, kalau misalnya orang Islamnya itu berpikiran literal minded, tidak ada toleransi, pokoknya negara Islam. Ya kan? Ketika Jepang menyerahkan kekuasaan, ketika Jepang menyiapkan mengajak para pemimpin Indonesia untuk berunding mengenai masa depan Indonesia pasca Jepang. Bayangkan itu, tapi ternyata itu tidak terjadi. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya katakan tadi, secara natural atau by nature Islam Indonesia itu adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang akomodatif, Islam yang toleran dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Nah oleh karena itulah kerukunan beragama menjadi mungkin, karena Indonesia punya pengalaman yang panjang di dalam soal keragaman agama. Berbeda misalnya dengan negara-negara mayoritas Muslim lain, Pakistan, Bangladesh, atau apalagi Arab Saudi ataupun Mesir. Di Indonesia kita punya 5-6 agama yang diakui, state recognized religions, yaitu Islam, Katolik, Protestan atau Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahkan Konghucu sekalipun di China, di Tiongkok, itu tidak diakui sebagai agama, tidak dianggap sebagai agama, hanya di Indonesia. Karena di China atau di Tiongkok, Konghucu itu adalah lebih merupakan filsafat kehidupan, philosophy of life, daripada agama. Nah di Indonesia, karena permintaan sejumlah warga agar Konghucu diakui sebagai agama, maka kemudian Presiden Abdurrahman Wahid ya, mengakui sebagai sebuah agama. Walaupun kemudian SK-nya diturunkan masa sudah masa Pak SBY.
Jadi pengalaman keragaman agamanya luar biasa. Kalau kita ke Mesir misalnya atau ke Turki, kalau kita ingin ketemu orang Hindu, itu paling ketemunya di kedutaan India. Tidak ada enclave ya, yang besar, sebuah komunitas yang besar Hindu misalnya seperti yang kita temui misalnya di Bali atau di Lampung Selatan atau di Sulawesi Tengah misalnya. Tidak ada juga orang muda. Kalau ada orang muda mungkin carinya harus ke kedutaan Thailand. Boleh dicari di Saudi, di mana di Riyadh, ya hanya di kedutaan Thailand. Kalau di kita kan enggak, ya, di mana-mana menyatu, berbaur, pemeluk agama yang berbeda itu berbaur. Ya. Meskipun di Bali mayoritas penduduknya Hindu, kita juga melihat simbol-simbol agama lain, ada masjid, ada gereja dan sebagainya. Nah pengalamannya saya kira begitu. Jadi dari sudut macam-macam agama itu lengkaplah, relatif lengkaplah di Indonesia, termasuk juga agama Yahudi ya. Yang sinagognya di Surabaya itu sudah nggak ada orangnya, jadi mereka bikin sinagog di Manado. Nah itu dari sudut antar agama, tapi juga intraagama juga macam-macam. Tidak ada agama yang pemahamannya monolitik, yang tunggal, tidak ada agama manapun. Tadi sudah saya sebutkan keragaman denominasi di dalam tradisi Kristiani. Di dalam Islam juga keragaman. Keragamannya itu pertama ada berlapis-lapis juga. Pertama yang paling besar itu adalah ada Sunni. Ya. Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh kaum muslimin Indonesia sebagian besarnya. Mungkin 98% gitu ya, atau 99% orang Islam Indonesia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sisanya orang Syiah. Two wings of Islam, dua sayap Islam, yang pertama Sunni, yang kedua Syiah. Syiah itu mayoritas di Iran, di Irak, di beberapa negara teluk itu ya cukup banyak. Tapi jumlahnya ya mungkin sekitar 15-20% dari total Muslim di seluruh dunia. Tidak banyak, tidak terlalu banyak bedanya semuanya antara Sunni dengan Syiah. Mengimani Tuhan yang sama, mengimani Nabi yang sama, mengimani Quran yang sama, ya kan? Cuma rukun iman yang keenam berbeda. Rukun iman keenam orang Sunni itu adalah percaya pada kadar dan kadar. Kalau orang Syiah, rukun iman keenamnya itu adalah jihad, ya. jihad. Dan juga posisi ulama itu beda. Posisi ulama itu kalau di sebut imam di dalam Sunni, imam itu adalah pemimpin sholat berjamaah di masjid atau di rumah, maka disebut imam ya, yang memimpin sholat. Tapi kalau di Iran, di Syiah, imam itu adalah pemegang otoritas agama dan politik. Pemegang otoritas agama dan politik. Jadi dia yang menentukan, makanya di Iran sekarang, meskipun presidennya dipilih, DPR-nya dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi bisa dimakzulkan oleh sebuah lembaga ulama yang disebut dengan Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih itulah yang lembaga tertinggi yang bisa memakzulkan presidennya ataupun membubarkan parlemennya kalau mereka menetapkan undang-undang yang menurut Wilayatul Faqih itu melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Sering juga disebut bedanya itu, yang lain adalah bahwa orang Syiah itu mempraktekkan kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin kenikmatan, dalam bahasa yang lebih populer kawin kontrak. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan, gitu ya. Saya tanya sama mahasiswa saya di pasca di UIN Ciputat, ada dari Iran, orang Syiah dia. Di Iran itu masih dipraktekkan nggak kawin mut'ah gitu kan? Dia bilang, enggak pak, udah dilarang. Loh kenapa dilarang? Karena kita tidak lagi masa perang. Kalau masa perang, tentara-tentara laki-laki yang meninggalkan rumah dan istrinya dalam beberapa tua yang lama, boleh menikah dengan wanita setempat. Itulah yang disebut dengan kawin mut'ah, mungkin dalam waktu 6 bulan atau setahun gitu ya. Nah sebenarnya sekarang yang saya sering agak bercanda, yang mempraktekkan kawin mut'ah itu juga justru orang Sunni yang gak jauh tempatnya dari sini. Itu di Cisarua itu pak. Cisarua itu saya lihat tuh orangnya, orang Arabnya tinggi ya, tinggi. Kemudian ada perempuannya pakai cadar dia. Tapi cuma mungkin setiap dari orang Arab itu. Nah ini pasti perempuan lokal ya.
Kalau hampir sama tingginya, berarti perempuan Arab. Ini kalau segininya, ya berarti perempuan lokal. Jadi perempuan lokal itulah yang menjadi istri kawin kontraknya orang-orang di Cisarua ataupun di puncak sana itu. Saya bilang yang mempraktikkan kawin mut'ah itu ternyata bukan orang Syia, ternyata orang-orang Sunni yang datang dari sana itu, dari Timur Tengah. Nah, jadi itu bedanya. Nah, di kalangan Syiah sendiri juga macam-macam aliran, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Mainstreamnya itu disebut dengan aliran Syiah 12, yang sekarang ada di Iran itu. Tapi ada yang ekstrim, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, bahkan ada yang bilang, wah ini Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Harusnya dibawanya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi sampainya kepada Muhammad bin Abdullah, kan? Nabi Muhammad. Nah, itu yang ekstrimnya. Di kalangan Sunni juga macam-macam. Aliran, ada aliran. Walaupun bedanya sedikit-sedikit. Aliran teologinya, kalamnya macam-macam. Kemudian fikihnya juga macam-macam, meskipun bedanya dikit-dikit. Juga ada tasawuf atau spiritualitas Islam yang macam-macam. Saya tahun baru kemarin itu di Saudi berdiskusi, berdebat dengan ulama dan cendekiawan Wahabi, ya, Saudi Wahabi. Saya bilang begini, Islam Indonesia itu punya ortodoksi Islamnya sendiri. Terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, kalau teologinya, kalamnya itu adalah kalam Asy'ariyah. Saya enggak perlu rinci, nanti habis waktunya. Kedua, fikihnya fikih Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu yang diikuti. Yang ketiga, mengikuti tasawuf, sufisme yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, gitu, kira-kira begitu. Nah, sedangkan ortodoksi Anda di Saudi ini, pertama, kalau kalamnya itu adalah kalam Khawarij. Khawarij itu adalah kalam yang suka mengkafirkan orang Islam lain. Misalnya, waktu saya pas di situ kan Maulid Nabi ya kemarin. Jadi ada pimpinan ulamanya bilang, siapa yang merayakan Maulid Nabi itu ujungnya masuk neraka. Karena apa? Merayakan Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan oleh karena itu, kalau ada merayakan Maulid Nabi berarti melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru, yang tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi. Kalau Anda mempraktikkan apa yang tidak dilakukan Nabi, maka Anda melakukan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu apa? Bid'ah yang sesat. Orang yang melakukan bid'ah yang sesat masuk neraka. Bayangkan itu. Saya bilang, masa sih orang merayakan Nabi, Maulid Nabi, bahkan di Indonesia, di negeri saya baru bilang begitu, in my country, sekarang hari ini hari libur. Begitu orang menghormati Nabi Muhammad, masa Anda bilang masuk neraka? Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Atau orang tahlilan, mungkin di antara ibu ini yang ada yang meninggal, anaknya apa, keluarganya ada yang meninggal di dalam keluarganya, suka-suka ada tahlilan ya punya di rumah. Nah, baca Yasin dan macam-macam itu. Nah, itu juga bid'ah dolalah kata orang Saudi. Dan orang pelaku bid'ah dolalah yang baca Yasin, surat Yasin, dan takbir, tahmid dan lain sebagainya, doa, maka juga masuk neraka. Saya bilang, it doesn't make any sense. Itu tidak masuk akal. Jadi oleh karena itulah, maka tradisi Islam Indonesia adalah sebuah tradisi yang colorful, yang warna-warni. Banyak bunganya, saya menyebutnya flowery Islam, Islam yang berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Ya bunganya itu banyak. Kalau mau naik haji ada walimatu safar, ya, perayaan di rumah, ya kan, mengundang tetangga, walimatu safar, untuk mendoakan supaya perjalanannya naik haji atau pergi umroh misalnya itu selamat, ya, menjadi mendapat haji mabrur atau mendapat umrah mabrurah, menjadi umrah yang mabrur, mabrurah. Kalau anaknya lulus di perguruan tinggi yang top, maka tak terkurang lagi, undang tangga lagi, ya kan? Terus kalau apa anaknya di hitam, maka dilakukan lagi walimatul hitam, ya? Mengundang tetangga-tetangga. Nah, itu yang disebut dengan bunga-bunganya, yang oleh orang Wahabi secara simplistis dianggap menyimpang dan sesat. Nah, saya tidak menerima argumen itu, argumen bahwa itu adalah sesat. Itu adalah sesuatu hal yang sangat banyak manfaatnya. Nah, jadi itu, dari di tengah keragaman itu, maka perlu sekali toleransi. Karena toleransi itu tidak pernah kita bisa anggap sudah selesai, sudah finish, ya.
kita anggap sudah selesai, atau kita anggap secara taken for granted, kita anggap itu berlangsung apa adanya, orang-orang itu akan toleran apa adanya, nggak bisa. Oleh karena itu perlu apa, perlu upaya-upaya penguatan ya, kebinekaan itu, semangat kebinekaan menghormati keragaman, semangat toleransi satu sama lain. Ya ini sudah saya kemakan, ada perbedaan keimanan dan praktek antara agama, di antara Abrahamic religions, agama-agama Nabi Ibrahim. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan Milah Ibrahim, yaitu agama Yahudi, Kristianitas, dan Islam. Itu disebut dengan sibling, kakak adik gitu ya. Yang paling muda itu ya Islam. Dalam Islam itu harus mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kalau di dalam rukun imannya, jadi harus beriman kepada Torah. Torah itu kitab sucinya orang Yahudi. Harus beriman kepada Injil yang dikenal sebagai Bible ya, di dalam tradisi Kristen. Kalau dia tidak beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan dulu, sebelumnya, sebelum datangnya Islam, maka imannya tidak lengkap, tidak sempurna. Tapi ya, kemudian terjadi perbedaan-perbedaan dalam keimanan, dalam praktek, keagama, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pemahaman dan perbedaan itu bisa potensial untuk menimbulkan konflik. Ya, konflik, apalagi kalau ributlah soal kalau orang Islam dengan orang Kristen dulu-dulu ya, tahun 70-an, 60-an itu, kata orang Islam, wah, Isa itu bukan anak Tuhan, Isa itu Nabi. Ya kan? Wah, kata kawan-kawan Kristen bilang, wah, itu anak Tuhan, Tuhan anak. Nah, jadi, akhirnya ribut gitu, bisa ribut lah gitu ya dulu-dulu, tapi sekarang itu sudah tidak jadi isu, tidak jadi perdebatan, sudah dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu diributkan dan dipersoalkan. Dan juga ada kerawanan-kerawanan sosial. Saya kira bapak-bapak hakim ini, bapak dan ibu hakim tahu kerawanan sosial yang kemudian menggunakan agama, diberikan justifikasi agama. Yang kita lihat misalnya terjadi di Ambon 1999-2001, kemudian di Poso ya, memberikan justifikasi, memberikan pengabsahan agama, sehingga kemudian konflik sosial yang semula berasal dari soal-soal ekonomi, soal-soal politik itu akhirnya berubah menjadi konflik agama ya, padahal asal-masalnya politik seperti yang kita lihat di Ambon, ekonomi dan seterusnya itu, tapi atau mungkin juga ada persoalan sosial budaya, kesenjangan budaya itu asalnya, tapi kemudian diberi warna agama. Jadi konflik komunal yang diberi warna agama. Sifat ekspansi agama. Jadi agama-agama, terutama yang bersifat misionaris atau bersifat dakwah, itu juga potensial menimbulkan konflik. Ya. Yahudi, agama Yahudi sebagai sebuah agama Nabi Ibrahim tidak bersifat ekspansif ya. Bukan agama misionaris, tapi Kristianitas dan Islam itu sama-sama punya semangat untuk menyelamatkan orang lain ya. Dalam tradisi Kristiani harus menyelamatkan gembala, gembalanya harus diselamatkan, dan sering mengatakan Jesus is the only savior. Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan, gitu. Kira-kira begitu. Begitu juga di dalam Islam, ya apa yang disampaikan oleh Nabi, sampaikanlah kepada orang yang lain supaya mereka bisa dibawa ke jalan yang lurus, gitu kira-kira. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Nah itu juga mendorong seperti itu, dan kemudian kalau tanpa disertai semangat kerukunan, maka kemudian itu bisa menimbulkan konflik. Apalagi kalau misalnya penyiaran agama itu dilakukan secara door to door misalnya. Itu di saya waktu sekolah di New York itu ada seorang misionaris dari Saksi Yehova. Saksi Yehova, Yehova Witness. Kalau di sini Yehova itu dianggap splinter, dianggap menyimpang gitu, dianggap sempalan gitu. Itu rajin benar dia. Saya bilang saya muslim. Jadi enggak usah Anda goda-godain saya, tapi datang, lagi besok datang lagi, gitu kan. Nah, jadi ada yang seperti itu. Selanjutnya apa itu, Pak? Nah, di Indonesia sendiri kebebasan beragama dan berkeyakinan itu
dijamin oleh konstitusi, juga Pancasila. Pancasila juga menjamin karena saya menyebut Pancasila itu sebagai religiously friendly basis of Indonesian state, yaitu dasar negara yang bersifat bersahabat pada agama, terutama karena sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itulah maka karena ideologi dasar negara yang bersahabat pada agama itu, maka insurgensi di Indonesia itu relatif lebih kurang dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lain di Timur Tengah atau di Pakistan. Kenapa? Karena saya kira mungkin 99% pemimpin umat Islam itu menerima Pancasila dan menyatakan Pancasila itu sebagai komitmen final, perjuangan final bagi umat Islam. Jadi tidak ada, mungkin dulu ya tahun 60-an ada Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam, tapi para pemimpin ormas-ormas Islam sekarang sejak tahun 80-an selalu menyatakan Pancasila adalah perjuangan final. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk mendirikan negara Islam. Lagi kalau bikin negara Islam, Islam yang kayak apa gitu kan? Karena penafsiran juga macam-macam, ya. Terutama kaitannya dengan politik, itu juga konsepsi politik itu beda-beda antara NU beda dengan Muhammadiyah beda. Ya, ada perbedaan-perbedaan tertentu di dalam konsepsi konsepsi negara menurut Islam. Gitu. Oleh karena itu harus ada hak dan kewajiban timbal balik saling menghargai dan menghormati. Jadi nggak usah saling merendahkan. Itu cenderung ada terjadi orang yang pindah dari satu agama ke agama lain, dia mencerca agama dia sebelumnya. Ada seorang warga keturunan namanya Irene, pernah lihat Irene apa itu? Irene apa bu? Yang itu loh, suka di TV dia. Dia warga keturunan Tionghoa. Tadinya dia Kristen, masuk Islam. Tapi kalau dia berceramah, ceramahnya itu semua menghajar, mencerca Kristianitas gitu. Sebaliknya juga ada orang yang Islam, Muslim masuk ke Kristen, kerjanya juga mencerca Islam. Nah ini menurut saya hal yang tidak bagus lah, tidak baik gitu. Kalau pindah agama ya silahkan aja, kalau memang memang maunya begitu, tapi tidak usah menghina agama yang sebelumnya dia peluk, gitu. Untuk apa? Nah ini saya kira penting dalam rangka menghormati. Oleh karena itulah maka kemudian kebebasan beragama itu perlu diperkuat dalam rangka menjaga harmoni dan kerukunan. Nah, oleh karena itu menurut saya memang dalam batas tertentu perlu ada pengaturan. Kalau tidak ada pengaturan maka kemudian akan kacau gitu ya. Dan di banyak negara itu pengaturan itu selalu ada. Berikutnya Pak, saya di slide ini juga mengungkapkan contoh-contoh ya. Di Indonesia pernah diusulkan ada RUU kerukunan umat beragama, tapi ini kontroversial dan kemudian ditolak, terutama dari kelompok minoritas ditolak, sehingga kemudian tidak jadi ya, misalnya menyangkut bantuan asing, pendirian rumah ibadah, pendidikan agama ya kan, ya, untuk anak-anak di sekolah, perkawinan antar agama, adopsi anak dan sebagainya. Ini isu-isu yang krusial, akhirnya tidak jadi. Maka kemudian muncul RUU yang baru Pak, berikutnya Pak, RUU perlindungan umat beragama itu, melindungi agama dari penistaan, dari religious blasphemy. Memang ini kontroversial, tapi di banyak negara di Eropa itu selalu ada namanya undang-undang religious blasphemy. Di Inggris ada, di Skandinavia ada. Walaupun ketika saya tanya kenapa religious blasphemy itu baru digunakan untuk melindungi agama Yahudi dan Kristianitas, kenapa Islam tidak termasuk agama yang harus Anda lindungi dari religious blasphemy? Nah, dia nggak bisa jawab, oh itu cuma di atas kertas, tapi kita nggak laksanakan lagi. Nah, saya bilang itu namanya debat kusir. Sama dengan misalnya ada kawan dari Norwegia, Denmark, dan juga dari Inggris bilang mengenai apa kebebasan beragama. Saya bilang
Anda itu harus belajar dari Indonesia sejauh menyangkut misalnya posisi agama dalam hubungannya dengan negara, hubungan state dan religion. Negara Anda itu adalah negara yang berdasarkan agama. Kalau Inggris berdasarkan gereja Anglikan, makanya Ratu Elizabeth itu kepala negara dan sekaligus juga kepala gereja. Negara-negara Skandinavia itu semuanya adalah negara-negara berdasarkan agama, apakah Calvin ataupun Lutheran, semua. Nah, Indonesia saya bilang tidak, negara tidak berdasarkan agama, tapi adalah berdasarkan Pancasila. Dan Pancasila itu adalah deconfessional ideology, sebuah ideologi, sebuah dasar negara yang tidak terkait dengan agama. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ini contohnya. Jadi ada undang-undang religious harmony di Singapura yang melindungi itu. Misalnya nggak boleh menggunakan agama untuk politik, tidak boleh menista agama orang lain, misalnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan para pemimpinnya, misalnya mengasih khutbah itu mencerca agama orang lain, memprovokasi, misalnya itu di Singapura tidak boleh. Berikutnya juga ada Code of Conduct, Code of Conduct fungsionaris agama ini di Australia, terlepas dari protes-protesnya soal hukuman mati itu, yang siapa itu Bali Nine, tapi punya ini dia, Code of Conduct Religion Office, harus bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama dan apa itu, mematuhi hukum negara. Saya agak heran, satu waktu saya di Melbourne beberapa tahun yang lalu, ada seorang ulama asal Afghanistan muncul di TV, dia bilang begini, "We are not going to obey Australian law." Dia bilang begitu. We are going to obey only syariah. Dia marah orang Australia. Benar. Ya. Itu yang namanya tidak menjalankan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak punya sensitivitas pada masyarakat lokal. Disebutkan di depan publik, itu ingin marah orang. Makanya kemudian muncul sikap anti-Islam itu, Islamofobia itu, antara lain karena kelakuan orang Islam sendiri yang kayak begini itu. Menghormati latar belakang budaya dan agama orang lain, menghindari tingkah laku yang dapat dipandang apa itu, sebagai harassment. Harassment itu pelecehan, melecehkan. Bullying, membuli orang gitu, misalnya dikejar-kejar terus seperti saya itu, dikejar-kejar terus sama misionaris Jehovah Witness itu. Saya merasa saya dibully gitu. Tapi lama-lama saya bilang, dia, saya tahu jadwal dia ya kan, dia biasanya datang jam 10 gitu ya, saya jam 10 ada di rumah, jadi dia ngetok-ngetok bagaimanapun dia gak bisa lagi membully saya gitu. Terus, nah ini juga di Amerika, di Wesleyan, itu juga ada code of conduct tentang religious harmony di kampus, jadi tidak bisa seenaknya. Misalnya, kegiatan keagamaan hanya boleh dilakukan kelompok agama terdaftar, jadi harus daftar ke kantor religious office-nya, religious harmony, daftar di situ, nanti baru boleh melakukan kegiatan. Publikasi kegiatan keagamaan mesti mendapat izin dari Office of Religious and Spiritual Life, gitu kan. Ruang publik juga harus mendapat izin dan juga terlarang melakukan religious harassment, pelecehan agama. Jadi itu nggak boleh. Jadi ada upaya-upaya pengaturan itu yang menurut saya justru untuk agar kebebasan beragama itu tidak rusak, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang pada gilirannya menimbulkan keributan, kehebohan, keributan di antara umat beragama. Selanjutnya baru Pak Agis ya. Nah, apa peran peradilan dan hakim? Memahami realitas kebenekaan, ya, pemahaman dan praktek intra dan antaragama itu. Memang ini susah waktu di Denpasar, saya bilang, dalam kasus-kasus perkara ya, perkara di peradilan, misalnya menyangkut kelompok-kelompok splinter, ya, kelompok-kelompok sempalan, ya. Kelompok sempalan itu kan biasanya, dan hakim-hakim biasanya ditekan ya, oleh massa mayoritas, ya. Berteriak-teriak, kalau dia Islam mungkin teriak-teriak takbir, saya kira Bapak dan Ibu di sini pernah mengalami itu. Oleh karena itu menjadi susah. Oleh karena itu maka kemudian perlu mendasarkan pertimbangan pada instrumen HAM, bersikap imparsial dalam menangani
perkara konflik intra dan antaragama tidak mencampurkan dengan keyakinannya sendiri. Keyakinannya sendiri itu keyakinan misalnya yang anti pada kelompok splinter itu. Nah, kemudian dia secara sadar atau tidak sadar dipengaruhi oleh sikap keagamaannya yang tadi saya sebut sebagai mayoritas itu. Kemudian bersikap objektif dalam menghadapi tekanan kelompok keagamaan mainstream. Jadi kelompok-kelompok agama mainstream itu biasanya menekan, akan mengerahkan masanya itu ke peradilan itu. Kita tahu semua lah, sehingga kemudian hakim jadi susah. Diteriak-teriaki dan lain sebagainya, diancam dan seterusnya. Kemudian bersikap tegas, tidak victimizing the victims. Ada kecenderungan juga menjadikan korban sebagai korban, mengorbankan orang yang sudah jadi korban. Jadi sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Nah, ini saya kira para hakim perlu mempertimbangkan, atau yaitu kriminalisasi atas paham praktek keagamaan yang berbeda dengan mainstream. Padahal kita bebas beragama, tapi kemudian orang yang melakukan hal yang berbeda dikriminalisasikan. Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya.